Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pencinta musik dangdut di seluruh Indonesia dan juga seluruh gitaris dangdut Indonesia. Kali ini berjumpa kembali dengan saya Agil Bagus Sidono ST. Dan pada kesempatan yang penuh bahagia ini, saya akan coba kembali belajar sebuah lagu yang berjudul Tersisih. Baik, sahabatku semuanya, dalam lagu Tersisih ini kita menggunakan akor dasar yaitu di G minor. Untuk vokalis yang memiliki nada tinggi bisa pakai akor ataupun nada dasar A minor. Sementara kita belajar kali ini kita gunakan saja nada dasar G minor. Kemudian di awal lagu tugas kita hanya memainkan clean saja, kurang lebih nadanya seperti ini. Tua ke pa. Suling selesai, kemudian vokal masuk, kita bisa isikan juga kurang lebih seperti ini. Seperti itu bisa kita isikan biar sedikit manis. Kemudian ada isian suling dan kita juga ikut mengisi kurang lebih seperti ini. Dalam tayangan lambat, titik-titiknya. Kemudian melodi tengah. Saya pakai clean saja biar lebih mudah untuk mengamati not-notnya. Tu wa ga pa. Hmm.
kita sambung melodi kurang lebih seperti ini. Share melodi juga di tengah-tengah rap kurang lebih seperti ini tuh pak gak pat. Kemudian di akhir lagu juga ada isian clean, kurang lebih seperti ini. Tuh, wah, gak pat. Pengabisan melodinya kurang lebih seperti ini tuh agak pas. Lambatnya kita pakai clean saja. Demikian tadi sahabatku semua belajar kita pada kesempatan kali ini dalam sebuah judul lagu tersisih. Mudah-mudahan kita bisa memainkan lebih manis lagi, lebih bagus lagi sehingga kita tidak jadi tersisih. Oke. Saya Agil Bagus Riono ST, saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.